Pataka digelar Kecamatan Cihorbeuti dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Ciamis ke-381. Dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Ciamis yang ke-381, ngarak pataka akhirnya sampai di Kecamatan Cihorbeuti Kabupaten Ciamis pada Sabtu pagi. Ngarak pataka dilaksanakan di lapangan Desa Padamulia Kecamatan Cihorbeuti Kabupaten Ciamis, yaitu di Expo Wadanaan Panumbangan Kecamatan Cihorbeuti, Sabtu tanggal 10 bulan Juni tahun 2023. Acara ngarak pataka yang dilaksanakan di lapang Desa Padamulia Kecamatan Cihorbeuti berlangsung cukup meriah. Kedatangan rombongan ngarak pataka yang perjalanannya dari Kecamatan Cidolok sampai Kecamatan Cihorbeuti kurang lebih memakan waktu sekitar 2 jam. Setelah sampai di Desa Padamulia Kecamatan Cihorbeuti langsung diserahkan ke pemerintah Kecamatan Cihorbeuti dan disambut oleh jajaran Forkopimda Cihorbeuti, HLM Suherlan beserta jajarannya. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis Budi Kurnia mewakili pemerintah kabupaten mengatakan dalam rangkaian ngarak pataka yang dilaksanakan di Expo Wadanaan Panumbangan yang dilangsungkan di lapangan Desa Padamulia ini adalah yang terakhir sebelum dikembalikan lagi ke Pendopo Ciamis minggu besok. Menurutnya, dalam rangkaian ngarak pataka hari terakhir di Expo Wadanaan Panumbangan di dalam kepemimpinan Bupati Ciamis Herdiat Sunaria dan Wakil Bupati Ciamis Yana De Putra ini, istilahnya kata bahasa Sunda di Kelebet Keong, digetiarkan setelah di tahun lalu terdampak COVID-19, ujar ya. Alhamdulillah, dalam rangka ngarak pataka di Expo Wadanaan Panumbangan ini antusias masyarakat cukup tinggi. Selain melihat rangkaian kegiatan ini juga bisa memberikan hiburan, melihat seni, kerajinan di stan-stan dan bisa mendorong roda perekonomian masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Cihorbeuti umumnya masyarakat Ciamis, ungkapnya. Sementara di tempat yang sama, pemerintah Kecamatan Cihorbeuti Kabupaten Ciamis yang diwakili Mok Irfan Sekmas Cihorbeuti saat ditemui awak media di lokasi kegiatan menyampaikan di hari terakhir ngarak pataka hari jadi Kabupaten Ciamis yang ke-381 di tahun 2023. Segenap jajaran Forkopimda di Expo Wadanaan Panumbangan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Ciamis. Juga terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung terlaksananya kegiatan menyambut hari jadi Kabupaten Ciamis ke-381. Pada intinya dalam rangka menyambut memperingati hari jadi Kabupaten Ciamis, diharapkan masyarakat akan lebih mengetahui berdirinya Kabupaten Ciamis ini pada tanggal 12 Juni, tuntasnya. Kami jangan kau, bukan selalu setia menunggu, untuk jadi pacarmu. Jangan-jangan kau tak kira cintaku, jangan begitu, berdilah cintaku, begitu bingung matamu. Cari, dulu, lebih baik ku Senyum-senyum, senyum-senyum.